peserta workshop kembali lagi pada workshop digital marketing mempromosikan ide dan produk pada masyarakat digital dan penerapannya pada kampanye pemaafan. Kembali lagi bersama saya Kuroizin Kartikarini dan saya ditemani oleh Ibu Indri Hafsari. Kita akan masuk ke pembahasan yang tidak kalah menarik seperti sebelumnya ya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Gogo atau Pak Widyo Nugroho. Nah, sekarang terkait dengan kegiatan praproduksi ya dalam mempersiapkan digital marketing dan ide kreatif. Sekarang kita akan belajar tentang teknik editing video bersama dengan Pak Sandi. Dan untuk para peserta nanti yang merasa kebingungan saat melakukan pelatihan, boleh langsung saja ditanyakan melalui chat Zoom. Nah, sebelum kita mulai, Ibu Indri akan membacakan CV dari Pak Sandi. Silakan Ibu Indri. Baik, terima kasih Ibu Kurai. Jadi peserta workshop, kita akan saya akan membacakan dulu sedikit mengenai CV Pak Sandi. Nama lengkap Pak Sandi ini adalah Sandi Prajaka, Eskom MMSI. Beliau ini adalah staf audiovisual di Universitas Gunadarma dan juga pengajar di Universitas Gunadarma. Beliau sebelumnya pernah bekerja sebagai programmer multimedia Pustekom, Departemen Pendidikan Nasional. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Gunadarma di jurusan manajemen informatika, kemudian S2-nya beliau selesaikan di jurusan sistem informasi bisnis. Beliau sudah menuliskan beberapa cukup banyak karya penelitian, diantaranya adalah Developing Intelligence Tutoring System for Instructional Media to Teach Graph Theory, kemudian juga ada Sumber Daya Kerumunan dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet, kemudian juga ada pembuatan virtual museum Indonesia. Itu tadi adalah beberapa karya ilmiah penelitian dari Pak Sandi. Untuk mempersingkat waktu ya Ibu Kurai, mungkin kita bisa langsung lemparkan kepada Pak Sandi agar kita bisa belajar tentang bagaimana sih caranya melakukan editing video. Betul. Silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya, teman-teman peserta workshop dimanapun Anda berada. Saya di sini akan mencoba gitu ya, kita akan bareng-bareng ya mencoba untuk bagaimana caranya ya, setelah tadi mungkin teman-teman sudah di latih gitu ya untuk bagaimana cara membuat praproduksi gitu ya, jadi membuat naskah dan sebagainya gitu ya, ide kreatifnya seperti apa. Nah, untuk kali ini kita akan coba bagaimana caranya menuangkan gitu ya dari naskah yang sudah mungkin dibuat oleh teman-teman semua gitu ya ke dalam media ya. Dalam hal ini mungkin kita akan jelaskan mengenai medianya video ya, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana, ada beberapa slide yang akan saya sampaikan sebelum ke prakteknya gitu ya. Kita akan lihat dulu bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud dengan produksi itu sendiri, kemudian video itu yang baik itu seperti apa dan sebagainya ya. Oke, silahkan di praktekan. Oke, nah ini kita akan melihat dulu bagaimana caranya memproduksi sebuah video atau apapun film gitu ya. Di sini ada sedikit teori mengenai apa sih kegunaan dari video atau film tersebut gitu ya. Itu diantaranya bisa memberikan informasi ya, kemudian juga memberikan inspirasi kepada yang menontonnya gitu ya, kemudian juga menghibur tentunya, dan juga bisa jadi ini sebagai alat propaganda gitu ya. Jadi kalau kalian membuat film, mungkin kita lihat itu juga bisa menjadi sebuah propaganda. Nah, kalau jadi definisinya sendiri ya, mungkin ada beberapa definisi dari segi ini, mungkin dari segi definisi sendiri adalah sebuah gambar ataupun pesan ya yang menjual ide di hampir setiap bidang pengetahuan manusia ya, itu definisi dari video ataupun film secara umum. Tapi kalau secara teknisnya sendiri ya, video adalah sekumpulan gambar yang ditampilkan secara bergerak ya, frame by frame gitu ya. Jadi sebenarnya video ini kan kumpulan dari gambar yang diam sebenarnya ya, kemudian ditangkap dan itu gambarnya banyak sekali sehingga seolah-olah menjadi bergerak ya. Itu dari sisi teknis. Jadi mungkin kalau kita lihat
foto aja gitu ya, kamera foto kita bisa kita jadikan untuk membuat video gitu ya. Jadi kalau ada beberapa frame diam tapi dilakukan secara cepat gitu ya, proses pengambilan gambarnya itu bisa jadi bergerak juga. Nah itu definisi dari secara teknis dari video ataupun film. Nah kemudian untuk memproduksi sebuah video ataupun film ya, itu diperlukan sebuah proses yang kolaboratif tentunya, yang melibatkan banyak orang dan juga keahlian. Ya, jadi tadi mungkin di sesi sebelumnya Pak Gogo sudah menjelaskan ya, dari mulai ide kreatifnya seperti apa, kemudian dituangkan ke dalam naskah gitu ya, sampai mungkin proses produksi, sampai dengan hasil diedit gitu ya, diedit, ya proses editing ya, itu semua adalah proses kolaboratif yang akan melibatkan sekali banyak orang dan keahlian sebenarnya gitu ya, dalam proses produksi sebuah video. Nah ini adalah contoh beberapa kru yang memang dibutuhkan gitu ya untuk membuat sebuah media video ini ya. Di antaranya mungkin ya tidak harus ada semua, tapi paling tidak ini yang idealnya tuh seperti ini gitu ya, ada produsernya, ada script writer-nya ya, ada kameramen ya, soundman, lightingman, mungkin unit manager, editor dan sebagainya lah ya. Jadi kalau mau ideal memang kita memerlukan banyak orang gitu ya untuk bisa membuat sebuah video yang paling tidak berkualitas gitu ya. Ini adalah jobdesk-nya lah ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada juga yang paham gitu apa saja jobdesk dari masing-masing tadi gitu ya, jobdesk-nya yang masing-masing apa namanya orang tadi gitu ya. Misalnya dari segi sutradara itu dia pasti akan menyutradari, memimpin gitu ya, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan produksi dari awal sampai akhirnya. Kemudian ada asisten sutradara yang membantu sutradara dalam proses kegiatannya. Kemudian juga kameramen yang pasti dia akan bertanggung jawab terhadap proses pengambilan gambarnya, termasuk kualitas gambarnya ya, kualitas yang direkam ke dalam kamera dan sebagainya. Kemudian juga ada soundman ya, soundman ini bertanggung jawab terhadap kualitas suara yang dihasilkan dari rekaman video tadi ya. Jadi ketika merekam sebuah adegan gitu ya, maka audionya pun harus terdengar dengan jelas ya, dan kualitasnya bagus gitu ya. Kemudian editor, nah ini yang akan kita coba praktekkan nanti ya. Ini bertanggung jawab dalam penyuntingan gambarnya ya. Jadi ketika selesai syuting nih, kita harus apakan nih gambarnya ya, kita harus potong ya, atau kan kita harus tambahkan dengan elemen-elemen atau komponen yang lain atau gimana ya, itu editor yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut. Kemudian ada juga unit manager ya, di mana unit manager ini bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi programnya ya. Jadi misalnya mau izin di tempat yang harus memang memerlukan izin, nah itu unit manager yang bertanggung jawab untuk melakukan proses perizinan tersebut ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada lighting man ya, yang tugasnya adalah tentunya terhadap pencahayaan sebuah objek ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengambil gambar misalnya gambarnya menjadi gelap ya, nanti kita harus tambahkan lampu. Nah itu tugas dari lighting man. Nah ini adalah proses ya dari pembuatan produk film atau video ya. Yang pertama mungkin proses pre-production atau sebelum produksi ya, kita harus siapkan itu semua dari mulai, tadi Pak Widyo mungkin sudah menjelaskan, dari mulai idenya sampai dengan menjadi sebuah naskah ya. Nah naskah ini yang akan kita proses nantinya ke proses production ya, atau syuting nanti. Jadi di dalam naskah itu ada syuting apa saja yang harus diambil gambarnya gitu ya, kemudian suaranya seperti apa dan sebagainya ya, sampai dengan proses post production atau proses editing ya. Naskah ini akan sangat berguna gitu ya ketika proses produksi dan juga proses post production atau editing. Oke, nah ini adalah mungkin juga tadi sudah dijelaskan ya di sebelumnya, ini proses pre-production-nya ya. Di antaranya adalah script conference ya, jadi akan menentukan kru-nya, talent-nya, mungkin lokasinya di mana ya, properti yang digunakan apa saja ya, equipment-nya, wardrobe-nya gitu ya, misalnya perlu meja, kursi dan sebagainya. Kemudian juga properties ya, properties tadi, kemudian schedule sorry, dan budget gitu ya. Nah ini di
tentukan di awal ya, di proses pre-production atau sebelum melakukan produksi. Kemudian setelah itu baru kita lakukan proses produksinya, yaitu syuting atau pengambilan gambar. Ya, pengambilan gambar ini apa? Ya tentunya kita harus menentukan misalnya kamera yang digunakan apa sih? Ya seperti apa yang dibutuhkan untuk pengambilan gambarnya. Ya. Kemudian juga misalnya kita butuh audio recording yang seperti apa? Ya kita perlu mic kah atau kita hanya perlu apa namanya sound recording atau gimana? Nah, itu ketika proses production ya, hal ini akan ditentukan dari naskah yang sudah dibuat di awal, yang sudah direncanakan mau seperti apa gitu ya. Jadi kita harus tentukan peralatannya, equipmentnya untuk melakukan proses syuting. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses produksi ya, di antaranya di sini ada editing. Nah, kadang kita di termasuk editing gitu ya, kita dihadapkan pada sejumlah, biasanya ada istilah-istilah yang kita harus pahami gitu ya ketika kita membaca sebuah naskah. Mungkin tadi sudah dijelaskan mungkin ya. Ya, contohnya hanya contoh aja ya. Misalnya di sini ada istilahnya CU. CU itu apa? Ya, biasanya CU ini singkatan dari close up gitu ya. Jadi ketika ada istilah CU, maka kita harus mengambil angle kameranya itu secara close up. Ya, jadi bisa ke muka ya, kemana pun objek itu secara close up. Kemudian juga ada medium close up ya, itu disingkat biasanya MCU kalau di naskah. Ya, jadi kalau ada istilah MCU, nah itu adalah medium close up. Pengambilan gambarnya gitu ya. Kemudian juga ada voice over misalnya ya, biasanya disingkat dengan VO. Jadi voice over itu apa ya? Jadi voice over itu misalnya kita ingin mengambil suara gitu ya. Jadi hanya suaranya yang diambil tapi gambarnya mungkin berbeda. Ya, jadi ketika gambar dengan suara di berada di depan gambar tersebut, nah itu disebutkan dengan voice over. Ya. Kemudian bumper misalnya. Ya, bumper itu biasanya kalau kalian lihat di film-film ya, mungkin katakan sebuah intro lah. Ya. Jadi misalnya tadi di acara sebuah acara televisi misalnya ada sebelum acara dimulai kan ada judul dulu muncul gitu ya. Cuplikan-cuplikan acaranya, nah itu yang disebut dengan bumper. Ya, jadi ketika di naskah ada bumper, itu artinya kita harus membuat sebuah intro gitu ya, intro video. Kemudian caption misalnya, ya caption itu adalah teks yang muncul di depan videonya, di awal atau di tengah gitu ya. Jadi ketika ada muncul caption, nah berarti kita harus memberikan tulisan gitu ya, di dalam video tersebut. Kemudian ada katu misalnya ya, katu itu jadi proses perpindahan dari satu video ke video yang lain. Nah itu katu ya, tanpa ada transisi. Ya, kemudian credit title itu biasanya berhubungan dengan nama-nama ya kru yang terlibat dalam video tersebut dimunculkan di video. Nah itu yang disebut dengan credit title. Ada fade in, fade out, mungkin sudah agak paham. Jadi ketika proses awal mula film gitu ya, ataupun suara, biasanya kan kalau suara dari kecil ke besar, nah itu fade in ya. Kalau di akhir biasanya dari ketika suaranya muncul sampai dengan hilang gitu ya, itu proses fade in, fade out sorry namanya gitu ya. Nah itu beberapa contoh gitu ya, istilah-istilah yang sering kita temui dalam pembuatan video. Nah, kemudian nanti contoh naskah, nanti akan kita coba praktekkan gitu ya, bagaimana menerjemahkan gitu ya, naskah ini ke dalam bentuk videonya gitu ya, ke dalam proses editingnya gitu ya. Di sini contohnya misalnya ada scene 1, nanti di scene 1 itu ada animasi gitu ya. Kemudian di audionya, jadi naskah itu selalu ada dua biasanya kalau video ya, ada visual dan audionya. Jadi visual ini adalah tampilan yang akan muncul di layar itu seperti apa, itu visual. Ya, kemudian sound itu atau audio ini akan muncul juga berbarengan dengan kemunculan gambar di layar. Nah, itu yang akan kita coba praktikkan nanti. Ya, nah ini contoh lagi, misalnya scene 2-nya apa, gambarnya, scene 3 apa, kemudian di audionya apa, gitu ya. Nah, ini contoh sedikit naskah yang akan kita coba nanti tuangkan ke dalam proses editingnya itu seperti apa.
Mungkin tadi kemarin saya sudah share juga ya gitu contoh sampel-sampel dari video yang akan kita coba buat, nanti teman-teman bisa download ya. Mungkin linknya sudah diberikan juga. Nah kemudian ini adalah proses, masih proses produksi. Jadi jenis-jenis kamera video yang bisa teman-teman gunakan ya ketika kita melakukan proses syuting gitu ya. Ya sebenarnya ada banyak nih kameranya, juga kamera jadul ya, tapi kalau sekarang mungkin hampir semua apa namanya HP gitu ya, kalau yang menyebutnya smartphone, mungkin bisa kita gunakan juga sebenarnya untuk membuat video gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita gunakan juga gitu ya untuk membuat video sederhana lah ya, karena kan misal digital marketing ini kan nggak butuh waktu lama lah untuk membuat videonya, nggak butuh berjam-jam atau bermenit-menit gitu ya, paling semenit aja udah cukup untuk iklan gitu ya, atau untuk membuat proses apa namanya video promosi gitu ya. Jadi dengan HP pun kita bisa ya, contohnya sudah banyak. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat video klip Hi-Fi, kalau nggak salah saya pernah dengar ya, Hi-Fi itu full video klipnya menggunakan smartphone untuk pengambilan gambarnya. Itu pun udah cukup bagus gitu ya, pernah pengambilan gambarnya. Yang penting proses pengambilan gambarnya gitu ya, itu harus bagus lah. Kemudian pada proses post production ya, itu adalah proses editing yang akan kita lakukan nanti, adalah menggabungkan gambar dan suara di seluruh program film dengan software editing. Itu intinya. Ya termasuk menambahkan komponen-komponen lain, misalnya seperti kita gunakan animasi, misalnya kita tambahkan juga teks berjalan dan sebagainya lah. Itu tergantung kebutuhan yang direncanakan di dalam naskah yang sebelumnya mungkin sudah kita buat. Nah itu proses post production. Ya jadi dalam post production ini atau editing ini juga sebenarnya diperlukan apa ya, kreativitas juga gitu ya. Kita sebagai editor ini mungkin bisa bereksplorasi gitu ya, untuk menambahkan sebuah komponen mungkin yang akan membuat video tersebut menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi selain kreativitas di awal ketika kita membuat pre-production atau pembuatan naskah, di proses editing pun kita memerlukan kreativitas sebenarnya untuk bagaimana caranya bisa menampilkan gambar yang atau video yang menarik gitu ya, lebih menarik lagi dari perencanaan di awal. Nah itu proses kreativitas di dalam proses editing. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh dari software editing yang biasanya seringkali digunakan di dalam proses editing video gitu ya. Di antaranya ya mungkin kalau teman-teman punya Windows versi sebelumnya ya, itu sudah ada media untuk editing video sebenarnya ya, yang disebut dengan Windows Movie Maker ya. Itu juga bisa teman-teman gunakan, itu yang paling sederhana. Kemudian ada Ulit Video Editor ya, Pinnacle Studio ya, kemudian ada Sony Vegas, Adobe Premiere dan Final Cut Pro. Nah, mungkin dari mulai Sony Vegas sampai Final Cut Pro itu yang sudah tingkat lanjut gitu ya. Artinya software ini punya kemampuan yang lebih dibandingkan yang tiga di atas. Ya, jadi macam-macam juga software editing ini, ada yang untuk pemula gitu ya, ada yang untuk apa namanya kelas menengah dan lanjut. Ya, tergantung dari fitur-fitur yang ada di dalam software tersebut. Oke. Nah, kemudian selain di PC atau di komputer, ya teman-teman juga bisa gunakan sebenarnya software editing yang ada di smartphone. Ya, jadi smartphone yang kita gunakan juga sebenarnya teman-teman bisa gunakan itu untuk mengedit video, dan tidak kalah canggih fiturnya sebenarnya ya. Cuman biasanya kalau di smartphone itu dibatasi oleh tampilan yang memang agak sulit gitu ya, kecil untuk menampilkan hasil videonya, walaupun proses editingnya juga agak sulit karena kita harus menggunakan touch screen gitu ya. Tapi banyak juga mungkin teman-teman yang milenial yang justru lebih seneng ngedit di smartphone gitu ya, karena lebih simple, prosesnya mau di mana aja bisa ya, gampang, lebih simple ya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, ada KineMaster mungkin sering dengar juga, kemudian Power Director, InShot ya, Filmora gue dan sebagainya, banyak sekarang software editing. Oke. Nah, ini kalau kita mau gunakan software editing yang ada di
smartphone. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu ya ketika kita mengedit atau melakukan proses editing video. Ya, di antaranya yang pertama ini yang paling sering di apa namanya? Salah proses edit gitu ya. Jadi ukuran frame video. Jadi kadang-kadang kita menggunakan misalnya ukuran di kameranya resolusinya mungkin hanya 1280x720 gitu ya. Sementara di proses editing ya kita menggunakan ukuran yang lebih besar ya, sehingga kita lakukan proses impor atau kita masukkan videonya ya tampilnya enggak full screen gitu ya. Nah, ini berpengaruh terhadap tampilan tentunya. Nah, ini harus diperhatikan. Pertama adalah ukuran frame videonya. Jadi ketika kita syuting pengambilan gambar, kita menggunakan ukuran video yang berapa gitu ya. Karena kan sekarang banyak nih. Ya, di HP aja, di smartphone itu sudah ada yang 4K misalnya. Nah, ukuran itu dari 4K misalnya, ada 2K, kemudian ada juga yang full HD, ada yang HD. Nah, itu harus diperhatikan di awal ya, kita mengambil gambar dengan ukuran yang sebesar apa. Nah, itu berpengaruh ketika kita proses editing, maka kita harus melakukan proses editing di ukuran yang seperti apa gitu ya. Jangan sampai misalnya kita ngambil gambarnya ukurannya kecil, framenya resolusinya, tapi ketika kita lakukan proses editing kita menggunakan ukuran yang lebih besar, yang jauh lebih besar ya, itu akan mempengaruhi terhadap kualitas videonya ya, karena otomatis dari yang kecil ditarik ke besar otomatis menjadi gambarnya ya kurang bagus lah ya, pecah istilahnya. Kemudian ada juga FPS ya, atau frame per second ya. Frame per second ini juga biasanya di dalam kamera itu ada settingannya ya, entah itu di kamera konvensional ataupun di smartphone ya, itu ada ukurannya FPS-nya ya. Nanti pengaruhnya kemana ya. Jadi FPS ini sebenarnya ketika kita mengambil gambar tidak berpengaruh besar. Misalnya kita mau standar itu misalnya pakai 30 ya atau 25 ya FPS-nya. Nah, itu tidak berpengaruh terhadap kualitas gambar yang berjalan gitu ya. Tapi itu akan berpengaruh terhadap misalnya kita mau melakukan syuting slow motion. Ya, slow motion, gerakan gambarnya tuh menjadi lambat. Nah, ukuran FPS ini akan sangat berpengaruh. Ya, kenapa? Karena ketika kita mau menggunakan slow motion, maka diperlukan FPS yang tinggi. Ya, minimal itu yang 60 FPS lah. Ya, jadi FPS ini frame per second. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa video ini merupakan gambar diam yang apa namanya disusun secara banyak gitu ya, sehingga dia melakukan sebuah gerakan, seolah-olah dia melakukan sebuah gerakan. Nah, semakin banyak frame per detik yang ditampilkan itu gambarnya akan semakin halus ya, tapi semakin kecil frame per secondnya maka dia akan semakin gerakannya itu agak patah-patah gitu ya. Nah, kalau untuk slow motion tentunya diperlukan banyak frame per detik yang dibutuhkan gitu ya, supaya tampilan gambarnya menjadi lebih halus gitu ya dibandingkan yang 25 ataupun yang 30 gitu ya. Nah, kemudian ada juga format source dan output videonya. Jadi ketika kita merekam gambar nanti kan kita tentukan nih formatnya apa yang akan kita gunakan. Jadi hasil rekamannya ini bentuknya filenya apa gitu ya. Kalau sekarang kan banyak nih, ada MP4 gitu ya, ada AVI kalau dulu ya. Kemudian kalau dari kamera tuh biasanya muncul, saya lupa apa tuh ya namanya, ada lah pokoknya. Jadi nah itu macam-macam juga, ada MOV ya, kadang-kadang dari kamera itu muncul MOV gitu ya. Nah itu kita lihat dulu nih software editingnya support nggak ya untuk file tersebut ya. Kalau tidak tentunya kita harus lakukan proses convert gitu ya, convert ke memang yang di apa namanya di apa namanya di ya, si software editingnya intinya gitulah
ya. Jadi kita harus tentukan dulu formatnya apa nih, ya. Ketika kita merekam sebuah video menggunakan kamera, ya, yang disupport oleh software editingnya, gitu ya. Nah, kemudian outputnya juga, ya. Jadi output yang dihasilkan nantinya filenya mau seperti apa, ya? Karena kan banyak sekali juga yang bisa AVI, bisa MOV, ya, bisa MP4 dan sebagainya, ya. Jadi kita harus tentukan di situ, ya, mau seperti apa format video source-nya dan juga hasil akhirnya. Kemudian juga efek atau transisi. Nah, ini juga penggunaan efek ini kan dalam video ini supaya tampil lebih menarik, ini kan menjadi sebuah keharusan gitu ya. Nah, kita harus tentukan juga efeknya mau seperti apa. Jangan sampai konsep yang diberikan di naskah itu ketika kita berikan efek yang berbeda justru menjadi tidak sesuai, ya. Jadi harus kita tentukan juga efeknya yang tepat tuh yang kayak gimana, termasuk transisi. Transisi itu adalah perpindahan dari satu video ke video yang lain, ya. Harus ditentukan juga supaya, ya, istilahnya kalau orang-orang anak-anak sekarang nih, ya, istilahnya wah ini lebay banget gitu ya, mudak-mudak dan sebagainya, padahal konsepnya nggak seperti itu. Nah, itu contoh penerapan efek atau transisi yang harus tepat juga dalam proses editing video ini. Oke, nah ini sedikit gambaran, mungkin nanti kita akan coba praktekkan gitu ya. Ini adalah tampilan dari Adobe Premiere. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah install mungkin bisa lihat di situ. Nanti ada tampilannya seperti ini, ya, kurang lebih. Jadi mungkin hampir semua software editing sama lah, tampilannya mirip-mirip, ya. Paling yang berbeda adalah tampilan ketika di Adobe Premiere, mungkin di sini ada preview-nya, ada short videonya yang bisa kita potong, kita ambil. Kemudian window docking ini untuk melihat file-file apa saja yang sudah kita impor ke dalam software tersebut, ya. Toolbar itu adalah tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mengedit video ini nantinya. Kita bisa memotong, gitu ya, kita bisa memperbesar dan sebagainya. Itu tuh adanya di toolbar. Kemudian, nah, yang pasti ada di setiap video editing atau software video editing adalah timeline. Ya, timeline ini untuk melihat waktu, ya, yang dipunyai oleh si video tersebut. Jadi ada berapa durasinya, bisa terlihat ada di timeline nanti, ya. Kemudian juga audio track ataupun video track. Nah, itu di setiap video editing itu pasti ada. Ya, jadi karena setiap video kepada dasarnya ketika kita merekam sebuah video itu selalu ada dua elemennya, yaitu audio dan video tadi. Ya, makanya di setiap software editing dia punya dua komponen ini, tracknya, yaitu video dan audio, yang akan selalu berbarengan, ya, selalu berbarengan. Nah, tadi tinggal kita nanti ketika proses editing ini bisa kita pisahkan nantinya, gitu ya. Nah, ini contoh juga software video editing untuk smartphone, ya. Ini contoh saya ambil dari tampilan KineMaster, ya. Ya, mungkin tampilannya berbeda, ya, yang tadi lihat di Premiere gitu ya, untuk komputer. Tapi di sini kita lihat yang selalu ada adalah timeline-nya, ya, video track dan audio track, ya, karena memang semua video editing bentuknya seperti ini, ya. Ya, tinggal nanti tools-toolsnya mungkin saja yang berbeda, itu aja. Kemudian, nah, di samping video editing tadi, ya, kan dibutuhkan komponen-komponen lain nih, misalnya animasi gitu ya, teks yang bergerak ataupun apapun itu, ya. Selain bisa kita gunakan di software editing itu langsung, ya, tapi kita bisa juga gunakan software pendukung yang lain, ya. Misalnya kita gunakan Adobe After Effects nih. After Effects ini untuk membuat tampilan efek yang sangat menarik lah, yang mungkin kalau dilakukan di software editing biasa atau di Premiere misalnya contohnya, ataupun di yang lain, itu akan sangat sulit dilakukan, gitu ya. Tapi dengan Premiere After Effects mungkin ini akan sedikit dimudahkan misalnya, gitu ya. Kemudian bisa juga kita gunakan, misalnya disini ada ProShow Producer, ya. Ini saya gunakan ini untuk membuat foto, gitu ya, tampilan yang foto biasa itu menjadi ada gerakannya, animasi dan sebagainya, ya, untuk mempercantik tampilan lah intinya, ya. Itu menggunakan ProShow Producer, ya, contohnya. Ada banyak sebenarnya. Kemudian kalau mau online itu ada Powtoon,
Ya, Powtoon ini untuk menampilkan gambar ataupun kartun gitu ya, yang berupa animasi tanpa kita capek lagi harus buat satu-satu gitu ya, elemen komponen animasinya, tapi sudah ada template-nya istilahnya. Ya, kalian tinggal gunakan aja. Ya, itu online, itu ada di alamatnya sudah ada di situ ya, powtoon.com. Ya. Nah, cuman ini kalau mau yang versi full-nya berbayar gitu. Jadi kalau kita mau save jadi video berbayar, tapi bisa diakali yang gratisnya ada. Ya, gratis ini bisa digunakan juga secara free, cuman biasanya nanti ada watermark-nya di bawah. Ya. Dan mungkin tidak bisa kita save langsung jadi video, ya, tapi solusinya kita bisa akali dengan di-upload dulu ke YouTube. Kalau di-upload itu bisa nih, yang gratis. Upload ke YouTube, ya, setelah dari YouTube nanti kita download videonya. Ya. Nah, itu Powtoon. Sama juga Animaker juga sama, ya. Intinya animasi yang kita bisa gunakan secara cepat gitu ya, template tanpa kita harus buat animasi dari awal sampai jadi gitu ya. Ada template-nya, tinggal kita ganti tulisan misalnya. Ya, ini sangat berguna untuk membuat iklan singkat gitu ya, 1 menit. Ya, presentasi pun bisa kita gunakan di sini. Dan yang terakhir mungkin ada PowerPoint. Ya, PowerPoint secara tidak sadari teman-teman bisa gunakan itu untuk membuat animasi juga sederhana. Nanti kita akan coba praktekkan gitu ya, bagaimana caranya membuat animasi sederhana menggunakan PowerPoint. Dan itu langsung bisa kita ekspor menjadi video juga. Bahkan sebenarnya kita bisa edit sedikitlah video masuk ke situ ya, untuk dijadikan seolah-olah itu software video editing. Gitu ya, dengan PowerPoint pun teman-teman bisa. Gitu ya. Apalagi cuman misalnya hitungannya 1 menit gitu ya, 2 menit. Itu yang PowerPoint yang baru ya. Saya enggak tahu kalau yang lama bisa atau enggak. Itu bisa teman-teman gunakan juga untuk membuat video ya, animasi. Jadi ini pendukungnya ya. Jadi software pendukung ini sangat dibutuhkan ketika kita agak sulit melakukannya di software editing. Nah, nanti dari hasil yang kita hasilkan dari software pendukung ini, kita edit lagi di software editing. Ya, intinya software-software pendukung ini sama akan menghasilkan video juga, gitu ya. Tapi proses editingnya kita lakukan, proses editing utamanya kita lakukan di software editing yang tadi yang saya jelaskan di awal. Ya, ada Premiere ya, dan sebagainya. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk materi teori secara teorikalnya gitu ya, tentang editing video ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan proses bagaimana teman-teman bisa mencoba mempraktekkan video editing ini gitu ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah saya berikan file-file sampel gitu ya, dari video-video yang akan kita coba edit dengan melihat naskah yang sudah saya buatkan juga sedikit sampel aja, supaya paling tidak paham gitu ya bagaimana caranya membuat proses editing video. Ya, nah di sini di contoh naskah yang tadi saya berikan ya, di sini ada sedikit animasi yang akan kita buat. Nah, ini akan kita buat nanti di PowerPoint mungkin. Ya, animasinya ya, supaya mungkin teman-teman semua pasti punya lah kalau PowerPoint ya, Microsoft Office ya, tinggal dibuka PowerPoint, nanti kita coba bikin ini ya. Untuk sampel-sampel gambar-gambarnya juga sudah saya berikan ya, kemarin sudah saya berikan ya, mungkin ya, ada di Google Drive ya, silakan di download. Nah, kemudian yang ini kita akan coba praktek nanti di Adobe Premiere. Ya, teman-teman juga mungkin sudah saya berikan kemarin informasinya mengenai software yang akan saya gunakan, karena memang saya menggunakan Premiere ya untuk mengedit video ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke proses praktikumnya. Gitu ya, praktiknya seperti apa. Oke. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Sandi mengenai bagaimana cara membuat editing video. Tadi juga sudah dijelaskan kru atau SDM yang diperlukan untuk membuat suatu video, kemudian juga software dan juga teknis-teknisnya gitu ya. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu ya Pak Sandi ya. Bagi para peserta workshop, jika ada yang ingin bertanya silakan di chat, dituliskan di chat, nanti kami akan bacakan gitu ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang pertama Pak. Yang pertama,
tadi kan sudah dijelaskan ada aplikasinya, kemudian software-softwarenya gitu ya Pak ya, dalam membuat editing video. Ya, yang ingin ditanyakan adalah, ada nggak sih spek-spek khusus untuk editing video? Misalkan komputernya harus seperti apa, perangkat kerasnya gitu Pak. Boleh dijawab silakan Pak. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang menanyakan Pak, untuk ngedit video ini dibutuhkan komputer yang kayak gimana Pak? Kan dengar-dengar kan komputernya memang harus yang super canggih gitu ya. Oke, jadi bisa saya jawab, mungkin untuk mengedit video ya memang dibutuhkan sedikit spek yang tinggi gitu ya, untuk kalau misalnya kita menggunakan komputer gitu ya. Nah, tapi juga itu tergantung dari editing yang kita ingin lakukan tuh seperti apa gitu ya. Yang membuat berat itu biasanya kalau misalnya di dalam proses editing ini kita memerlukan animasi yang wah gitu ya, yang perlu gerakan 3D dan sebagainya ya. Nah, itu memang memerlukan proses, nanti namanya proses rendering gitu ya, yang cukup lama gitu ya untuk menjadikannya sebuah video gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan proses editing hanya hal-hal yang simple, kita dari hasil video kamera ini kita edit sedikit, tambahkan teks misalnya, kemudian pakai sedikit transisi, pakai efek yang biasa, mungkin itu bisa, rasa bisa dilakukan di komputer yang biasa lah ya. Tapi tergantung juga dari durasinya. Nah, itu durasi juga akan berpengaruh sangat besar terhadap proses rendering nanti. Sebenarnya yang berat itu adalah di proses rendering ya. Jadi proses mengkompilasi dari video-video dan komponen-komponen lain tadi, termasuk suara, animasi dan sebagainya, dikompilasi menjadi satu kesatuan video hasil jadinya. Nah, itu yang memerlukan proses yang berat gitu ya. Makanya dibutuhkan komputer yang canggih gitu ya. Tapi kalau misalnya durasinya pendek gitu ya, kemudian tidak terlalu banyak efek yang dibuat ya, itu rasanya komputer yang biasa pun harusnya bisa. Karena tadi ada beberapa juga software-software editing yang memang ditujukan untuk pemula. Nah, itu mungkin tidak terlalu berat gitu ya. Nah, di samping itu juga kita bisa gunakan smartphone sebenarnya. Tadi saya katakan bahwa kita bisa mengedit video ini di smartphone ya. Dan bergantung dari kreativitasnya seperti apa yang bisa teman-teman lakukan ya. Naskah ini hanya sebagai patokan ya. Kalau memang bisa teman-teman dilakukan kreativitas yang lebih canggih dengan komputer yang seadanya pun sebenarnya bisa gitu ya. Tapi tergantung tadi dari berapa panjang durasinya, efek yang digunakan seperti apa ya. Kalau memang harus menggunakan efek yang seperti itu dengan harus dibutuhkan komputer yang speknya tinggi, ya mau tidak mau harus menggunakan komputer yang itu gitu ya. Tapi tidak selamanya proses editing ini dibutuhkan komputer yang canggih gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, jadi untuk spek khusus itu tergantung dari bagaimana videonya nanti ya Pak ya, apakah videonya panjang atau tidak, terus kualitasnya. Karena memang tadi yang seperti dikatakan Pak Sandi, berarti proses renderingnya itu yang nanti akan menentukan kita butuh spek yang seperti apa gitu ya Pak Sandi ya. Betul. Oke, kemudian selanjutnya Pak, untuk tadi kan untuk spek komputernya, kemudian untuk menangkap gambarnya atau memvideokan itu kan kita butuh kamera ya Pak ya. Nah, untuk melaksanakan syutingnya itu sebaiknya itu kita menggunakan kamera yang seperti apa Pak? Ya, penggunaan kamera ya. Ya, tadi tergantung dari naskahnya gitu ya. Jadi misalnya kita membutuhkan pengambilan gambar di bawah air misalnya. Ya, tentunya kita membutuhkan kamera yang bisa tahan air untuk bisa dibawa ke bawah air misalnya gitu ya. Jadi sangat bergantung pada kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk pengambilan gambarnya ya. Tapi kalau misal pengambilan gambar biasa saja, saya kira banyak sekali gitu ya kamera yang bisa kita gunakan, dari mulai kamera yang paling murah sekalipun ya, bahkan smartphone yang kalian gunakan itu saya katakan tadi itu bisa digunakan juga untuk mengambil gambar sebenarnya. Jadi proses syuting ini bisa, sekarang ini banyak jalan lah ya untuk menuju Roma. Nantinya kita
tidak perlu alat yang mahal gitu ya untuk membuat video. Dengan smartphone yang kalian punya pun bisa sebenarnya kita buat video yang berkualitas ya, tinggal pengambilan teknik, pengambilan gambarnya yang bagus tuh yang kayak gimana. Nah itu yang harus bisa dilatih ya, supaya pengambilan gambarnya ini angle-nya bagus dan sebagainya. Ya tentunya mungkin kalau menggunakan smartphone akan goyang gitu ya, kalau menggunakan tangan gitu ya. Mungkin kita bisa akali kan sekarang udah punya, ada tripodnya gitu ya. Ada gimbal, gimbal itu alat untuk menstabilkan video, rekaman video gitu ya. Jadi biar ditambahkan alat-alat tersebut untuk supaya kualitas gambarnya semakin bagus. Ya mungkin seperti itu. Oke. Jadi ada apa ya, alat pendukung juga ya, seperti tadi Pak Sandi bilang ada stabilizer untuk membuat videonya jadi lebih apa, tidak guncang gitu ya Pak ya. Oke, ini kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak. Seringkali kalau membuat video itu bagi orang awam ya, seringkali itu terjadi backlight. Nah, untuk mengatasi kejadian seperti ini, bagaimana caranya untuk kita bisa membuat video tapi nggak backlight gitu Pak? Gimana caranya Pak? Kurang-kurang jelas. Bisa diulangi? Kurang. Oh, oke. Jadi seringkali dalam membuat video itu terjadi backlight. Jadi gambarnya tuh nggak nyata gitu karena backlight. Nah, kalau dari Pak Sandi sendiri, ada nggak sih saran yang bisa Pak Sandi kasih supaya ketika kita merekam suatu video nggak terjadi tuh backlight Pak? Iya. Masalah backlight itu kan memang backlight itu artinya ketika kita melakukan proses pengambilan video itu akan muncul cahaya dari belakang. Jadi cahaya itu di belakang objek yang kita akan ambil gambarnya, yang menyebabkan objek yang akan kita ambil justru menjadi gelap gambarnya gitu ya. Nah itu mau tidak mau memang kita harus lakukan proses pencahayaan dari depan gitu ya. Entah itu menggunakan lighting yang disorot dari depan objeknya gitu ya, ataupun menggunakan lampu HP, di kameranya mungkin ada lampunya, nah itu bisa kita gunakan juga. Jadi mau tidak mau memang kita harus lakukan proses pencahayaan dari depan objeknya gitu ya. Karena ketika ada cahaya dari belakang maka objek ini akan menjadi gelap gitu ya. Tapi di beberapa kamera yang canggih mungkin sudah ada fitur untuk mengatasi backlight. Jadi ada fitur backlight, kita tinggal nyalakan saja, jadi gambar di kamera ini menjadi lebih terang gitu ya. Nah jadi memang mau tidak mau dibutuhkan lampu lah ya untuk menerangi objek yang akan kita ambil gambarnya kalau misalnya terjadi backlight. Walaupun di beberapa kamera yang pro tentunya itu punya fasilitas ya untuk menjadikan objeknya menjadi terang tanpa lampu, intinya gitu ya. Tapi mau tidak mau ya kita harus menggunakan lampu lah dari depan objeknya. Jadi intinya perlu lampu tambahan dari depan gitu ya, kalau misalkan kameranya belum ada fitur-fitur tambahan untuk mengatasi backlight gitu ya. Nah ini selanjutnya ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Prado. Di sini izin bertanya, apakah mengedit gambar 90fps memerlukan tools tertentu? Dan jika video tersebut sudah jadi, apakah sinyal mempengaruhi kualitasnya? Silakan dijawab Pak. Apakah mengedit gambar 90fps memerlukan tools tertentu? Dan jika video tersebut sudah jadi, apakah sinyal akan mempengaruhi kualitasnya? 90fps? Iya. Saya kira kalau tadi kan saya katakan bahwa FPS ini tidak akan berpengaruh terhadap kualitas gambar yang dihasilkan gitu ya. Jadi kualitasnya tetap gitu ya, cuma yang berbeda mungkin kehalusan gerakan gambar tersebut ya. Semakin besar FPS-nya maka gerakan gambarnya akan semakin halus gitu, bahkan mungkin bisa berefek pada tampilan gambarnya menjadi seperti 3D gitu ya. Mungkin kalau sudah kita tonton film The Hobbit kalau nggak salah ya, The Hobbit itu pakai dia 48 FPS videonya, jadi memang gambarnya sangat halus ya. Dan bahkan kalau kita nonton nih, seolah-olah kita menonton film yang 3D gitu ya. Jadi ada gambar yang seolah memang sangat halus gerakannya. Ya mungkin bisa teman-teman tonton video di YouTube ya, ada iklan The Hobbit misalnya, yang menggunakan 48 FPS. Jadi semakin besar FPS-nya, semakin halus gambarnya. Nah itu akan berpengaruh terhadap misalnya kalau kita ingin menjadikan gambarnya ini slow motion. Ya maka slow motion-nya akan halus sekali
gerakannya, tidak akan patah-patah. Tapi semakin kecil FPS-nya, kalau kita gunakan slow motion, maka gambarnya akan semakin patah. Terlihat patah gitu gambarnya. Mungkin pengaruh FPS itu hanya itu saja mungkin. Berarti perlu tools tertentu nggak Pak untuk yang, membuat? Kalau tools sih rasanya tidak ya. Kita bisa gunakan software, ketika kita videonya sudah masuk ke software editing, ya maka kita bisa jadikan itu menjadi FPS yang lebih kecil Pak. Hasilnya nanti hasilnya. Okay. Gitu. Oke, okay, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ini menarik sekali ya, ternyata video editing itu. Dan ini nanti kita tahan dulu pembahasannya karena jangan kemana-mana ya, karena akan ada tayangan berikut ini.